Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Neni Damai Di video kali ini saya akan membahas soal KSM Geografi MA untuk kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Kabupaten tahun 2022 Nah ini adalah video pertama saya untuk bagian pertama dalam membahas soal KSM Geografi untuk tingkat MA Baik sebelum kita lanjut ke soal-soal Silahkan adik-adik untuk Klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembahasan soal KSM terbaru. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Please read carefully a verse from the Quran below. Baca dengan baik-baik ayat Al-Qur'an di bawah ini.

ada kaitannya dengan salah satu prinsip geografi yaitu A description atau deskripsi, B distribution atau distribusi, C interrelation dan D korologi. Oke langsung kita bahas ya. Ayat potongan ayat ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui nah di dalam geografi ada empat prinsip geografi yang meliputi yaitu prinsip distribusi prinsip interelasi, prinsip deskripsi dan prinsip korologi Ayat di atas itu menjelaskan tentang deskripsi kekuasaan Allah dalam menciptakan lapisan-lapisan bumi. Salah satunya adalah langit, bumi, dan se oh, oh, sebagai ruang kehidupan bagi makhluk makhluknya. Jadi oh, penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 22 itu tentang prinsip deskripsi. Jadi jawabannya adalah a. Description. Kita bahas soal yang kedua. Salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pada tahun 2022, ya, bulan Ramadan jatuh bersamaan dengan bulan Mei. Pada saat itu, kota-kota berikut yang waktu puasanya paling panjang adalah A. Canberra, yaitu 11-12 jam Riyadh, itu 14-15 jam Ankara atau Turkiya, ini sampai 15-16 jam dan Moskow adalah 19 jam. Jadi paling lama itu adalah Rusia atau Moskow. Penjelasannya adalah pertanyaan ini adalah materi yang berkaitan dengan gerak semu tahunan matahari di mana pada bulan Mei yaitu pada bulan Ramadan ya di tahun kalender kota-kota di belahan bumi utara itu akan mendapatkan malam lebih pendek dibandingkan siang karena Busur siang lebih panjang dibanding malam. Belahan bumi utara. Itu adalah negara Rusia atau di kota Moskow. Jadi itu adalah paling lama 19 jam. Perhatikan peta kontur berikut. Pada peta di atas dapat dilihat garis dengan keterangan 1, 2, 3, dan 4. Jika garis-garis tersebut menggambarkan aliran sungai, garis manakah yang benar? Ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini garis keempat. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Jika dua lokasi dihubungkan oleh garis kontur yang sama, maka dapat dipastikan kedua lokasi tersebut memiliki ketinggian yang sama. Peraturan dasar garis kontur adalah semakin dekat jarak antara garis, semakin terjal daerah tersebut. Garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya namun selalu menutup. Garis kontur jika memotong sungai, nah ini akan terbentuk V terbalik. Nah, dengan arah ke hulu sungai di sini kita lihat pada garis satu itu terlihat seperti huruf V terbalik. Dia akan bertemu hulu-hulunya akan terlihat bertemu sehingga seolah-olah garis kontur itu terlihat seperti V terbalik. Jadi jawabannya ini adalah yang satu. Baik, adik-adik, kita bahas soal yang keempat. Jenis simbol yang paling tepat untuk menggambarkan jumlah produksi kedelai di seluruh provinsi di wilayah Indonesia pada tahun 2021 adalah A. abstrak (b) geometrik (c) piktoral (d) proporsional. Simbol piktoral adalah simbol yang berupa gambar yang mirip dengan yang sebenarnya. Simbol abstrak adalah simbol yang berupa gambar yang tidak mirip dengan yang sebenarnya. Simbol geometrik adalah simbol yang berbentuk bangun geometrik. Dan peta simbol proporsional adalah peta simbol titik yang berupa jenis peta tematik yang menggunakan simbol peta yang ukurannya bervariasi untuk mewakili variabel kuantitatif. Jika semakin besar titiknya atau bentuk titiknya itu semakin besar, bulat, padat, itu menggambarkan jumlah yang juga semakin besar, jadi yang lebih tepat untuk menggambarkan jumlah produksi kedelai itu diwakilkan dengan simbol proporsional. Soal kelima, dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menerima dampak sangat dirugikan akibat global warming atau pemanasan global. Penyebabnya adalah A, secara geografis terletak di antara dua benua, itu tidak ada pengaruh. B wilayahnya dikelilingi oleh dua samudera yang luas. C wilayahnya berupa kepulauan terdiri dari ribuan pulau. D secara astronomis terletak di daerah tropis yang panas. Global warming ada beberapa dampak yang akan disebabkan oleh global warming. Salah satunya adalah e, peningkatan suhu bumi yang otomatis juga akan membuat e, salah satu atau e, salah satu dampaknya adalah menyebabkan mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub itu otomatis akan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di, di antara dua samudra yang luas. Bayangkan jika uh, jumlah permukaan air laut akan meningkat, otomatis beberapa pulau-pulau kecil yang ada atau pesisir uh, dari pesisir pantai negara Indonesia itu akan semakin habis atau hilang kemungkinan menurut para ahli 2030 ke atas itu beberapa pulau-pulau yang kecil itu alambat laut akan menghilang jadi jawabannya adalah yang B soal yang keenam pada suatu saat temperatur di pantai Jayapura 29 derajat celcius sedangkan pada saat yang sama temperatur pada salah satu tempat di pegunungan Jayawijaya adalah 2 derajat celcius Berdasarkan data tersebut, berapakah kira-kira ketinggian tempat yang ada di Pegunungan Jaya Wijaya tersebut? Nah, di sini kita pakai logika rumus penurunan suhu atau gradien termis di troposfer di mana rumusnya adalah suhu eh, di kota yang dituju atau di kota yang ingin diketahui itu sama dengan 26,30 derajat dikurang ketinggian per 100 dikali 0,6 derajat. Itu dengan keterangan adalah Tx itu temperatur wilayah yang dicari 26,3 derajat itu adalah suhu rata-rata pantai atau di titik 0 meter. Ini bisa diganti menjadi suhu wilayah yang diketahui yaitu di sini diketahui adalah 29 derajat celcius. H adalah ketinggian dan 100 adalah konstanta 0,6 derajat 0,6 derajat itu adalah laju perturunan suhu per ketinggian 100 meter e, kenaikan. Nah kita masukkan itu adalah e, untuk di pegunungan Jayawijaya itu sendiri itu adalah ketinggian gunungnya kan antara rentang 4000 sampai e, 5000 4000 sampai 5000 meter itu setelah dicari itu kita masukkan e, dengan ketinggiannya sekitar 4500 kita cocok logi aja kita pakai logika rumus kita masukkan dulu 4500 coba kita masukkan dengan suhu pada ketinggian 4500 nah sama dengan 29 derajat yaitu e, suhu wilayah yang sudah diketahui dikurang dalam kurung 4500 ketinggian tadi per 100 dikali 0,6 sama dengan 29 derajat dikurang 27 derajat sama dengan 2 derajat celcius berarti pas kan 2 derajat celcius ini pakai logika rumus ya berarti berarti benar berarti ketinggian yang kita pakai di sini adalah bahwa ketinggian e, pegunungan Tempat yang ada di pegunungan Jaya Wijaya dengan suhu 2 derajat celcius itu adalah sekitar 4.500 meter. Jadi kita menggunakan kayak logika rumus gitu. Kita bahas soal yang ketujuh. Cermati ayat Quran sebagai berikut. Manfaat air hujan, B. Proses terjadinya hujan, C. Fenomena hujan dan petir, D. Jenis-jenis hujan. Potongan ayat ini adalah... Quran Surat An-Nur 43 yang berartinya Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan kemudian mengumpulkannya Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi di sini adalah e, menceritakan tentang fenomena hujan dan petir. Jadi jawabannya adalah yang c. Baik untuk e, soal yang ke ke-8 perhatikan foto berikut. Adaptasi alamiah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami adalah kalau di pantai untuk menangkal tsunami biasanya mangrove. Ya kan itu yang alami. A membuat bangunan dari infrastruktur tahan gempa, membuat tanggul beton di sepanjang pantai, memindahkan pemukiman, tidak menanam tumbuhan mangrove. Ya, ini betul. Ini jawabannya. Baik, kita bahas soal yang ke-9. Bacalah dan cermati ayat Quran berikut jika informasi di atas merupakan satu-satunya dasar untuk mengidentifikasi fenomena Amin, Amin, Amin. yang terjadi, maka ayat di atas menggambarkan bahwa bencana alam yang terjadi adalah berupa kita harus tahu dulu artinya potongan surat potongan ayat ini adalah Quran surat Hud ayat 82 yang artinya maka ketika keputusan kami datang kami menjungkir balikannya menjungkir balikannya itu adalah likuifaksi kalau dalam fenomena alam itu adalah proses likuifaksi negeri kaum lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Batu dari tanah yang terbakar itu adalah letusan gunung, letusan gunung api, gunung berapi. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah: "Nah, kita harus tahu dulu likuifaksi itu apa. Likuifaksi itu adalah fenomena pencairan tanah, jadi tanah itu kayak bubur, apa? fenomena apa? yang terjadi." ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, misalnya ketika terjadi gempa bumi terjadi perubahan secara mendadak pada ketegangan tanah sehingga tanah dapat berubah menjadi wujudnya seperti cairan. Jadi jawaban nya adalah likuifaksi dan letusan gunung api. Kita bahas untuk soal yang terakhir soal ke sepuluh. Berdasarkan wilayah yang digambarkan di atas merupakan contoh pemanfaatan lahan miring tetap produktif dengan melakukan konservasi secara vegetatif yang disebut ini adalah namanya sengkedan atau nama lainnya adalah terasering. Nah, di jawaban yang tepat ini dah semua orang tahu ya sengkedan dan terasering. Oke, baik Adik-adik, itu 10 soal pertama bagian pertama untuk pembahasan soal KSM Geografi tahun 2022. Selamat belajar dan semoga Adik-adik pejuang KSM Geografi itu uh, semuanya bisa mewakili kabupaten atau kotanya untuk bisa melaju di tingkat nasional. Semoga sukses selalu, terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, baik itu soal terbaru atau soal terdahulu, yang jelas proses belajar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi selamat belajar, selamat berjuang untuk KSM 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.